Ronaldo Kwate digadang-gadang masuk kategori Shin Tae-yong sebagai penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali. Ex-pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Ronaldo Kwate sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat timnas Indonesia senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari 2022. Saat ini ia berkarir di Liga 1 Thailand bersama Muang Thong United. Klub sepak bola papan atas Thailand dengan 4 gelar juara Liga Thailand baru saja resmi mengenalkan striker muda berbakat timnas Indonesia Ronaldo Kwate pada tanggal 7 Agustus 2024 kemarin. Jika tampil brilian bersama Muang Thong United, bukan tidak mungkin bagi Ronaldo Kwate untuk kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Kebetulan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan setelah Rafael Struik dan Ragnar Oratmangun yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia belum tampil maksimal 100%. Jika pun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kwate dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Hal ini menjadi pilihan Shin Tae-yong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Beranikah pelatih 53 tahun ini langsung memanggil Ronaldo Kwate untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024? Kalau menurut kalian gimana nih sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. My money